kemarin. Iya, kenapa? Udah pernah dengar Padang Motorsport ya? Oh, di mana tuh? Di Makassar. Dia salah satu modifikator di Makassar. Oh, bisa kita datengin? Kayaknya mesti deh. Oh, ada referensi? Ada. Oke, boleh sana. Kita? Kalau kita sekarang sana. Boleh, sekarang aja. Oke, yuk. Halo, Mas Fardan. Halo. Arif Mas, MBTEK Mas. Halo. Mas, kebetulan kita lagi diajak sama Pak Ruli nih. Boleh. Lagi sibuk apa, Mas? Sibuk ini pemasangan jok. Oh. Jok ini MBTEK. Customer ini, Mas? Iya. Oh, modifikasi udah full gini ya. Oke, jadi ini salah satu hasil modifikasinya ya, Pak Ruli ya. Modifikasi dari Fardan Motorsport ya. Lagi pasang joknya. Kebetulan joknya juga pakai MBTEK ya, Mas ya? Pakai MBTEK. Oke. Ori ya, ori. Ori. Jadi ini bahannya pakai ada Riders, ada Carrera juga. Kombinasi warnanya black sama red ya. Kabarnya yang model seperti ini lagi di banyak yang minat ya, Mas ya? Ya, lagi booming buat fashion tampilan motor. Oke, untuk jadi menambah ini tampilan motor itu di kebetulan di bengkel saya memilih kain MBTEK. MBTEK. Oke, kalau boleh tahu sedikit Mas, kalau si Mas Fardan di sini udah berapa lama Mas bengkelnya Mas? Saya di sini saya bikin bengkel 2012. Itu udah main aksesoris atau Mas? Ya, aksesoris. 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 Kan aku suka custom. Oke. Custom. Tapi kebanyakan motornya di sini motornya motor Matic. Motor Matic ya, memang ya. Di Makassar pasarnya Matic lebih banyak ya Mas ya? Iya, lebih banyak. Kayak gini nih Mas, habis berapa Mas budget kita gini Mas? Ya paling 30 jutaan. 30 jutaan. Wow. Ini biasanya bertahap lah tapi ini Mas ya? Bertahap ya. Nah kalau salah satunya ini kan kita lihat kan adanya si joknya Mas ya? Ya. Kalau joknya sendiri kira-kira Mas Fardan nih gimana Mas? Mas Fardan mungkin ada beli atau mungkin produksi atau kira-kira gimana Mas? Saya beli, pesan dari Jakarta. Oke, terus kira-kira boleh tahu Mas kalau yang kayak gini ini modelnya model apa? Terus kalau misalnya orang mau beli, ini kisaran harganya berapa buat siapin budgetnya Mas? Ini model airplane. Airplane ya Mas ya? Iya, airplane. Ini kisaran harga 1.800.000 sampai 2.5 juta. Oke, itu tergantung ya. Model. Tergantung model ya? Iya. Pokoknya orang tinggal pasang aja ya? Iya, tinggal pasang. Warna gimana Mas? Bisa order? Warna atau bisa request sesuai request, ya? Selera dan mungkin biasanya orang sini kan sesuaikan dengan aksesoris dan warna motor. Tapi kalau sekarang ini yang lebih banyak itu motor Matic atau motor yang jenis-jenis kayak jet style yang retro-retro itu? Kalau yang pakai ini MBTEK itu kebanyakan di Matic. Matic ya. Karena sekarang Matic lagi inilah, wow. Di Makassar sendiri ya, sarananya banyak ya, ya wadahnya. Jadi banyak juga lagi sama tumbuh ya. Terus saya memilih MBTEK itu kan orang sini ya rata-rata agensi ya pasti lihat wah ini MBTEK gitu. Benar, rasa benar, PD ya. Ada ya, rasa PD itu ada, apalagi kan ini kelihatan kan MBTEK emblemnya ya. Ya labelnya berarti dari 2016 itu Mas Fardan udah ya 2016 MBTEK, ya? Saya main MBTEK. Gimana Mas setelah 3 tahun sekarang udah 2019 makin penjualannya makin ramai atau gimana nih Makassar? Ya alhamdulillah kalau penjualan mungkin kisaran 50 sampai 100 job. Satu bulan. Iya. Itu untuk pasarnya untuk Makassar aja apa? Makassar aja. Oh. Saya Makassar sendiri pernah kirim ke Sumatera. Oke. Iya. Nah, kalau yang kayak gini model apa namanya nih Mas? Eropa. Ini Eropa ya, iya. Lebih simpel ya. Eropa ini lebih simpel. Ini model ini kebanyakan anak muda yang pakai. Oke. Dan jiwa racing. Kan modelnya simple. Ini dari harga 1 juta sampai 1,5 juta. 1 juta sampai 1,5. Iya. Kayak gini Mas, ini motor kayak gini habis berapa Mas kira-kira Mas? Modifikasi Mas di tempat Mas Fardan. Modifikasi ini ya 35 juta. 35 juta ada juga. Karena soknya aja. Oh, all in ya. Iya, sudah mahal. Berarti selain kelasnya NMAX, PCX juga. PCX ada. Yang di atas itu? XMAX ada. Ah, XMAX ada juga, ada, Mas. Ada, sering juga.
Jadi semua motor yang ada di bengkel saya itu joknya pasti pakai MBTEC. Pakai MBTEC ya pasti. Pakai ya? MBTEC. Gengsi, ya, gengsi kalau nggak pakai MBTEC. Kalau itu berarti emang permintaan dari customernya mas ya? Saya sendiri yang senang sama MBTEC. Oh, lebih selain, memang selain konsumen tahu, Mas Fardan juga proaktif. Iya, aktif. Rekomendasinya ya, ini mas ya. Rekomendasi ke MBTEC. Buat kontes sendiri di Makassar lumayan banyak kan mas? Lumayan banyak buat kontes. Jadi ada wadahnya orang jadi makin banyak juga yang nyari-nyari ya, kayak gini mas ya? Rata-rata orang di sini pakai untuk kontes ya bahan dari MBTEC. Dan kayaknya Mas Fardan sering ya ikutan kontes ya? Ikutan kontes iya. Oke, bisa diceritain dikit mas, ini model apa gitu? Ini model Eropa tapi khusus buat ya? Aerox. Oh Aerox, satu warna tuh ya? Satu warna. Tapi tetap kombinasinya rider sama Carrera ya mas ya? Carrera. Yang kuning ini? Yang kuning ini buat airplane, buat Airmax. Iya. Ini perpaduan Carrera, terus MBTEC Rider. Sama cuman kombinasinya ada kuning juga. Iya, kuning. Ini kalau ini buat si X-Max ya, Mas? Buat X-Max. Nah, ini kalau boleh tahu, Mas, ini dalam setiap pembeliannya ini ada paket apa nih, Mas, di sini, Mas? Ini kita setiap ada pembelian jok MBTEC, free sarung jok. Oh, udah dapat ya? Iya, udah dapat sarung jok. Oke, jadi satu... Anti hujan enggak sih? Kita, kalau hujan ini, saya yakin kalau ini tidak masuk air, cuman buat jaga kucing. Kucing biasanya debu. Ya. Jadi kisaran 1 sampai 2,5 itu udah termasuk sama ini ya. Sudah termasuk sarung jok. Itu free sarung jok. Free dari Fardan Motors. Ya. Oke, Mas, kayaknya udah lumayan banyak kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita boleh lihat-lihat motornya, Mas ya. Boleh. Juga. Terima kasih tim MBTEC telah datang ke toko kami. Fardan Motorsport, Jalan Bayangkara, nomor 1, Makassar. Memang MBTEC is the best.